Hey kawan, kami akan bercerita mengenai burung hantu. Dan ini adalah burung hantu spesial dari Sumatera bernama Billy. Kami mencoba memegangnya untuk mengukur apakah aman untuk menjadi hewan peliharaan atau tidak. Hewan eksotik sangatlah bermacam-macam jenisnya, seperti yang sering kita lihat dalam sosial media. Mereka seperti hewan yang hidup di dalam dunia lain. Adapun seorang yang hobi memelihara reptil, tapi mereka tidak sepenuhnya jinak. Hewan seperti kucing, anjing, monyet, dan lain-lain telah sekian lama tinggal di antara manusia. Bukan hewan eksotik sebenarnya dibesarkan dari kecil, tapi masih memiliki unsur hewan liar. Namun, apakah bisa dipelihara? Dari hobi seseorang yang ingin memiliki hewan peliharaan eksotik di rumahnya. Pada tahun 2006, bernama Kang Berry mulai memiliki minat lebih pada hewan yang dinamai barn owl atau burung hantu. Dia menyadari bahwa beberapa burung hantu dapat dijinakkan dalam proses sehari-hari. Mungkin dalam proses ini hewan dan manusia memiliki rasa ketergantungan atas satu sama lain. Burung hantu ini dapat dipelihara beriringan dengan proses pembelajarannya. Pada tahun 2010, Kang Berry beserta rekan-rekannya mendirikan sebuah organisasi untuk burung hantu yang bertempat di Jawa Barat, Indonesia. Tujuan mereka sangatlah mudah, untuk melestarikan spesies burung hantu lokal. Beberapa jenis burung dicoba untuk dites menjadi hewan yang bisa diajak berinteraksi. Mereka mulai mempelajari bagaimana caranya burung hantu hidup dan berkembang biak selama bertahun-tahun. Dan pada tahun 2012, mereka berhasil memelihara 2 ekor burung hantu yang hingga saat ini masih hidup dan terbiasa berinteraksi dengan manusia. Kini dengan berbagai cara, semua orang dapat memelihara sebuah burung hantu. Merawat atau pengen memelihara seekor hewan, contohnya burung hantu. Sejenak-jenaknya pun tetap masih ada insting liarnya. Takutnya malah si hewan peliharaan kayak kucing, anjing malah jadi mangsanya. Selama dalam proses pekerjaannya, ia mempelajari bagaimana cara berinteraksi dengan berbagai macam hewan. Kucing sama anjing karena memang dari sananya udah jinak, terus sama manusianya pun udah lama gitu. Jadi udah sama manusia pun interaksinya udah lebih lama sih gitu, jadi bisa lebih jinak.
Bil. Nah, ngasih makanan juga sumpit. Bil. Tuh. Ini pasti nyari, pasti nyari. Gak mungkin langsung ke tengah, pasti nabrak-nabrak. Bil. 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 Gak bisa sih, karena memang udah dari sananya mereka liar gitu. Kita mencoba untuk berinteraksi secara langsung dan baik terhadap hewan eksotik tersebut. Dengan hasil yang memuaskan, kami berhasil melewati tes ini. Apa yang kami temukan secara langsung adalah dengan berinteraksi, kami dapat mengerti apa yang hewan tersebut akan lakukan dan bagaimana mereka saling menyapa. Ini merupakan sebuah kemajuan. Sin ngapung, ngapung. Ini aku kena tajam. Mulut tuh kok rasa? Lumayan. Jarang sih, biasanya jarang. Jarang yang pelihara hewan eksotik. Kebanyakan tuh kucing, anjing. Karena memang dari caranya pun mereka lebih jenak, lebih apa ya, lebih jadi friendly lah buat manusia. Di akhir, kami masih ingin mengetahui bagaimana proses itu berlangsung dengan membutuhkan waktu berapa lama dalam rangkaiannya. Burung hantu itu semua jenis, kalau kita jajarin, jenisnya lain-lain. Itu karakternya satu. Belum tidak patuh, malah banyak orang ngomong ini tak asli apa enggak, karena semua burung hantu. Kang Dery adalah pendiri dari sebuah komunitas burung hantu bernama Bambu Owl. Sejak tahun 2006 ia telah mempelajari mengenai burung hantu. Tujuan dari hal tersebut adalah untuk mempelajari hubungan genetika dari burung hantu, dan beberapa tahun kemudian ia dan timnya berhasil untuk mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Burung hantu di dunia itu jenisnya ada 22 di dunia ya. Indonesia sendiri ada sekitar 70 jenis. Tapi yang mudah ditemui dan pasti mudah dipelihara hanya ada 7 jenis. Hasil dari percobaan Kang Dery sangatlah penting. Ia membandingkan antara burung hantu liar dan burung hantu yang sudah dijinakkan, namun hasilnya seperti halnya burung biasa yang ia pelihara, biasanya mirip. Pada saat burung hantu berinteraksi, mereka sangat mudah untuk takut pada percobaan pertama, namun adanya sifat ketergantungan mereka menjadi ramah. Kita dapat lihat berapa banyak kebiasaan yang dapat dipelajari dari hasil interaksi selama bertahun-tahun. Burung hantu itu yang sudah ditemui di Jawa Barat itu sudah 7-7 ada. Seperti semuanya yang sudah ditemui itu ada. Jadi untuk yang jenis ban, oh Korea kalau itu apa itu di setiap pemukiman pasti ada. Ini adalah sebuah kemajuan dalam bidang sains, di mana hasil akhirnya mereka dapat berkembang dan ramah terhadap manusia. Percobaan yang Kang Dery lakukan selama bertahun-tahun adalah sebuah keberhasilan dalam membuat burung hantu semakin ramah. Ini kan pemakan. Saya punya ocehan. Ocehan kecil nih. Awal saya ketemuin, ditemuin gini, awalnya berhadapan kayak dia takut cer, ada bunyi tercer, cer. Tapi setelah mentalnya kebangun, mau orang banyak lewat atau orang nabung di depan dia juga nggak jadi masalah. Mau saya simpan di sini gitu, dia bunyi aja, walaupun ada burung pemangsa. Jadi sebetulnya itu hanya apa ya, ketakutan di awal. Semua hewan pun gitu, ketika sosialisasinya sudah dilakukan, yang mudah-mudahan terus dijalanin. Sekarang udah mulai dijalanin nih, kita lihat. Kalau ada burung hantu liaran, jangan diganggu atau ditembak atau ditangkap. Karena kalau kita tangkap burung hantu yang liar, jangankan buat dia makan, jangan buat dia hidup, buat makan juga susah. Karena kasih patah menjaim itu ya, kalau kita emang ngerti apa-apa susah kita ngambil. Terus masyarakat biar tahu juga bahwa mitosnya itu hanya sekedar mitos, enggak pada kenyataannya seperti itu gitu. Karena burung hantu mah enggak burung aja, cuma namanya burung hantu. Thank you.
Thank you.